Upacara ritual hajat lembur Kampung Maruyung, Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung berlangsung secara hikmat. Acara ritual tersebut menyajikan berbagai makanan tradisional dilanjutkan dengan pembacaan doa serta makan bersama. Menurut PJS Desa Cipinang dan tokoh masyarakat, bahwa kegiatan ritual hajat lembur tersebut mengandung makna mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rizki yang telah dinikmatinya, dan berharap ritual tersebut bisa dilanjutkan oleh generasi penerus supaya ritual tersebut terus berlangsung turun-temurun. Ini merupakan salah satu budaya yang ada pada masyarakat khususnya Kampung Maruyung RT 3. Ini merupakan ritual untuk hajat lembur untuk menangani masalah seperti apa tuh, musibah, bencana, penangkal, merupakan suatu penangkal yang diadakannya ini hajat lembur. Komentarnya ini satu hal penyelenggaraan yang sangat menggembirakan untuk saya pribadi selaku PJS Kepala Desa Cipinang, karena esensi daripada hajat lembur ini adalah intinya sebetulnya berdoa. Berdoa, kita pakai bahasa Sunda sedikit ya. Berdoanya esensinya sebetulnya seperti begini. Gitu kan? Patani sing marukti nu usaha sing jalemba, pakawe sing garede gajihna, atau gajihna sing garede. Itu intinya daripada hajat lembur. Intinya ada juga pepatah bahasa Sunda bahwa kita selaku orang Sunda jangan lupa terhadap purwa daksinya. Purwa itu asal, daksinya itu sang hyang tunggal. Berarti kita harus selalu ingat pada maha yang maha pencipta. Maha pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu gitu kan, berdoa juga agar semua warga masyarakat tetap rukun damai sarindek saigel sabobot sapihanean untuk mewujudkan sabilulungan yang digaungkan oleh Bapak Bupati Bandung Pak Dadang Nasir. Itu mungkin, nah ini adalah esensi juga daripada visi Kabupaten Bandung gitu kan, memantapkan Kabupaten Bandung yang maju mandiri dan berdaya saing. Itu intinya berdaya saingnya dalam apa, dalam tata kelola kemasyarakatan, agar masyarakat tetap bersatu, masyarakat tetap memelihara silaturahminya. Itu esensinya, dan harapan kami ke depan sebetulnya hal-hal yang seperti begini itu bisa dilaksanakan secara kontinu generasi untuk generasi muda ke depan. Karena apa? Yang tadi bahwa kita tuh jangan lupa sama purwa daksinya. Jangan lupa pada awal mula. Agar apa? Agar kita bisa roadmap ke depan untuk Desa Cipinang. Kami berharap bahwa Maruyung ini tetap nantung, Maruyung ini tetap nanjung untuk menunjang Cipinang tandang dalam segala bidang. Jadi untuk harapan saya sebagai ketua RW di sini untuk ke depannya, jadi khususnya warga masyarakat RW 03, ini merupakan suatu tradisi. Jadi jangan sampai hilang itulah. Dan terutama untuk generasi penerusnya nanti, seperti para pemudanya, pemudinya, untuk kedepannya supaya mengikuti gimana yang telah dilaksanakan oleh para sepuh, sesepuh dan kesepuhan di RW 03 Kampung Maruyung ini. Jadi begini ya, saya terima kasih kepada warga masyarakat pertama-tama bahwa telah antusias melakukan ritual hajat lembur dengan punya tujuan ke depan ini hajat lembur bisa terjaga dan bisa dilaksanakan secara rutinitas. Karena terus terang ini kan warisan leluhur, sehingga sangat bermanfaat untuk kaitan mediator keyakinan kepada Yang Maha Kuasa melalui hajat lembur, dengan harapan melalui hajat lembur ini melahirkan atau menghasilkan hal-hal yang sangat baik, sangat berkesan, sangat positif, yang sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan pemerintah. Dari Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Agus BR Channel dan tim mengabarkan.